Okay, good evening, everybody. Okay. Well, so this is the last online teaching that we will have. We will talk about two modules tonight. It's about module 8 and then module 9. But before that, I just want to make sure that, do you have any questions about module 7 before we go to next module? No? Okay, so now please open page 8.1. You get it? Yes. Okay, Mbak Sunarmi ada tadi? Mbak Sunarmi? Okay, can you please read what's the goals of this module in 8.1? Yeah, so they say here that the students, after finish this module, both this module 8 and 9, you can write the application letter and then write a story supposition and also to complete a story and then rewriting a story. Jadi diharapkan teman-teman bisa menulis surat lamaran. Itu sudah kita kerjakan di modul sebelumnya. Dan kalian sudah mengirimkan, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan. And then teman-teman juga bisa menulis cerita pengandaian dan juga bisa menulis kembali sebuah cerita, rewriting a story. Okay, well. So, let's start for the unit 1 in page 8.2. Okay, so actually unit 1 and unit 3 in this module, module 8, it's talk about the same topic, about reported speech. Nah, module 1 dan module 3, maksud saya unit 1 dan unit 3, ya, unit 1 dan unit 3 di modul 8 ini, itu topiknya sama. Itu tentang reported speech. Ada yang tahu apa arti reported speech? Okay. Yang diberita, kalimat berita atau kalimat yang diberitahukan atau disampaikan kepada orang ketiga. Yes, wow. So, we use reported speech when we want to tell someone what someone said. Jadi kalau misalkan saya saya berbicara dengan Mbak Etik, misalkan saya katakan saya sangat takut dengan typhoon semalam. Saya bilang kayak gitu sama Mbak Etik. Kemudian Mbak Etik memberitahukan apa yang saya katakan kepada Mbak Anggun. Yes. Okay, so there are some rules that we have to know and we have to understand when we want to say something that someone said to us and we want to say that thing or that words to others. Jadi ada beberapa rule atau peraturan yang di dalam bahasa Inggris ketika kita ingin mengatakan sesuatu hal yang disampaikan oleh orang lain kepada kita dan kita ingin memberitahukan hal ini kepada orang lain juga. Kepada orang yang lain atau kepada orang ketiga. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tidak terlalu banyak perubahannya. Kalau seperti tadi yang saya katakan, kalau saya cerita ke Mbak Etik, saya takut loh semalam dengan typhoon. Nah, Mbak Etik nyampaikan berita saya atau omongan saya itu ke Mbak Anggun. Kalau dalam bahasa Indonesia kira-kira nyampaikannya gimana? Iya, beliau takut. Jadi takut di situ tidak ada perubahan kata, ya kan? Dalam bahasa Indonesia kita mau katakan takut ataupun tubinya nggak ada berubah seperti di bahasa Inggris. Tetap sama kata takut mau kita gunakan hari ini, besok atau semalam itu tetap sama. Atau mau kita katakan memberitahukan itu tidak ada perubahan. Hanya yang berubah time-nya aja semalam, ya kan?
Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada perubahan. Baik perubahan kata kerjanya atau kata atau to be-nya ada yang berubah. So, mari kita lihat bagaimana untuk menggunakan atau mengikuti rules dalam bahasa Inggris ketika kita ingin menyampaikan suatu berita yang disampaikan orang lain dan kita ingin menyampaikan berita ini lagi kepada orang yang lain atau orang ketiga. Oke? So we usually use a reporting verb like say, tell, ask, and then change the tense of what was actually said in direct speech. Yeah. Jadi ini tenses yang digunakan ketika kita menyatakan suatu berita secara langsung dan secara tidak langsung. Sebenarnya reported speech ini umumnya disebut juga indirect speech. Jadi kalau kita lebih sering mendengar direct speech and indirect speech, itu indirect speech sama dengan reported speech. Oke, jadi kalau semisal ada contoh seperti yang di slide kita buat, kalau yang diberitahukan oleh si seseorang ini kepada kita adalah dalam bentuk simple present, maka ketika kita ingin menyampaikan berita itu kepada orang ketiga atau orang lain, maka tenses yang kita gunakan berubah menjadi simple past. Ingat, kalau berita yang diutarakan atau yang diberitahukan oleh seseorang kepada kita dalam bentuk simple present, dan kita ingin menyampaikan berita itu kepada orang lain, maka tensesnya berubah menjadi simple past. Oke, coba Mbak Dewi Susanti ada? Gak ada ya? Eliskus, oh Dewi Susanti, oke. Bisa tolong baca contoh yang nomor satu, simple present. Direct speech, oke. Music. 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 Yes, okay. I play some music. Okay. And then okay. Nah, the reported speech Jill said that she played some music. Ini yang mengucapkan kata-kata ini apakah si Jill atau orang lain? Orang lain, benar. Jadi ada seseorang yang menyampaikan ucapan ataupun perkataan si Jill yang mengatakan I play some music. And then there is another maybe man or woman say that Jill said, perhatikan, Jill said that she played some music. Di kalimat tersebut kata apa atau bagian mana yang menyatakan bahwa itu simple past? Yes, exactly. Played. Jadi kata kerjanya I play di simple present berubah menjadi she played, menjadi simple past. Oke, ingat kalau dia ucapannya atau beritanya itu dalam simple present, maka ketika kita menggantinya ke reported speech itu berubah menjadi simple past. Oke? Buat yang hal ini mengerti untuk yang tenses ini? Halo? Oke. Now let's get to the next tenses. Ke tense berikutnya. Elis Kusniati ada? Gak ada. Gak ada. Etik Nur Halimah? Okay. Can you see the slide? Okay, go ahead. Okay. Okay. So which one in the direct speech which show that it's present continuous? Bagian mana dalam kalimat itu di direct speech yang menyatakan itu adalah bentuk present continuous? I'm playing, right? No, I mean in present continuous. I am playing. And then when we say to another person or in reported speech, it become past continuous, right?
Yeah, which part in the which part in the sentence? Okay, she was was playing. Okay. So remember, present continuous in direct speech, it will become past continuous in reported or indirect speech. Okay? You got it until here? Okay. Yes. So now let's see the next sentence. The next tense. Ika Limbiani ada? Okay. Okay, which one is that in the sentence? Show present perfect. Iya, bagian mana di dalam kalimat itu yang menyatakan itu adalah bentuk present perfect, indirect speech? Dalam direct speech, yang mana itu menyatakan present perfect? Oh, maaf, maksud saya ya simple past. Sorry, saya kira yang poin keempat. Oke, okay. Yang simple past, bagian mana di kalimat itu yang menyatakan yes, yes, and yeah, and then in past perfect, which one? Exactly, had played. Yeah. Jadi kalau tadi kalau dia present direct speech-nya, reported speech-nya berubah menjadi simple past. Kalau dia simple past berubah menjadi reported speech-nya past perfect. Oke, okay, good. Now the next Meliani ada? Oke, okay, Mbak Meliani silakan. Okay, thank you. So, for present perfect and simple past, they have the same tenses when it changes to be reported speech. Untuk simple past dan present perfect, ketika mereka diganti atau dirubah menjadi reported speech, itu tensesnya sama, yaitu dalam bentuk past perfect. Oke? Okay? Yang kemudian untuk tenses yang future, Muftia ada? Muftia? Nggak ada ya? Oke. Okay. Sri Miarsi? Oke. Okay. Sulinda Minasari? Oke. Okay. Can you please read the last tenses? Future and past future? Some music, okay. Music, okay. Okay. And in past future? Okay. So pay attention to the tenses. When someone say to you, they said in simple present or present continuous, you have to remember how to change it become reported speech. Jadi ingat, ketika seseorang memberitahukan kita sesuatu hal, perhatikan dia menggunakan tenses apa sehingga kita bisa menyampaikan berita itu atau menyampaikan ucapannya itu kepada orang lain dalam tenses yang benar juga. So you have to remember and memorize those rules. Harus diingat rule-nya ini. Yang tadi kalau dia direct speech simple present, ketika dirubah menjadi reported speech, berubah menjadi. Oke, okay. Present continuous menjadi past continuous. Simple past kembali menjadi. Okay, and it goes also to present perfect. It's same past perfect also. And the last one is future become. Okay, become past future.
Okay, any questions about these patterns or these tenses? No? Okay, well, let's see the other slide. Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Itu tadi untuk perubahan tenses yang terjadi ketika kita mengganti dari direct speech menjadi reported speech. Nah, untuk bentuk negatifnya, in negative form, we just add not to the auxiliary or be in reported speech. Katanya, kalau dia dalam bentuk negatif, kita hanya perlu menambahkan kata not ke kata bantunya atau ke to be-nya. So, let's see the example. There is an example there. I do not play some music. Itu adalah direct atau indirect itu. I do not play, yes, direct speech. Speech, bukan speech. Okay. Okay, that's okay. Direct speech. Okay, all of us, direct speech. Can you repeat after me? Direct speech. Yes, reported speech. Reported speech. Okay. So, for example, I say this sentence. I do not play some music. And then Mbak Sunarmi ada? Okay. And then Mbak Sunarmi read the sentence. You say what I'm saying to Mbak Eti. I do not play some music. And then you read the sentence in that slide. Kamu baca kalimat yang ada tanda panah itu. Okay. Can you indicate or can you try to figure out the change of the sentence here? Ini perubahan tensesnya ini dari mana ke mana? Kalau tadi I do not play some music, it's direct speech, right? Yeah, so it become she said that she did not play some music. Itu tenses dari apa berubah menjadi apa? Kenapa? Okay, good. Jadi ini tensesnya ini dari simple present berubah menjadi simple past. Nah, karena ini bentuk kalimat negatif, so we just add not. Kita hanya menambahkan kata not di samping atau di sebelah auxiliary-nya atau to be-nya. Di situ auxiliary-nya yang mana? Yes. Kalau yang present yang mana? Do. Yeah, exactly. So remember when you want to say the negative form or negative sentence, kita hanya menambahkan kata not di samping auxiliary-nya atau di samping to be-nya. Okay? Any questions? No? Okay. Belum bingung kan sampai sini kan? Belum. Okay, next. And then there is another important thing also. If someone is saying something which is true now or always, you wouldn't change the tense. Katanya, kalau seseorang mengatakan sesuatu hal yang memang terjadi atau benar saat ini dan memang itu selalu kejadiannya benar, kita tidak perlu mengganti tensesnya. Padahal kan tadi kita udah belajar kalau kita ingin menyatakan berita atau menyampaikan berita dari orang lain ke orang ketiga, kita harus perhatikan tensenya, ya kan? Hanya ada pengecualian. Kalau yang disampaikan seseorang itu adalah benar saat itu dan itu memang suatu hal yang selalu benar, jadi kita tidak perlu mengganti tensesnya. For example, dogs cannot eat chocolate. Itu benar apa enggak? Anjing katanya enggak bisa makan coklat. Benar, right?
Mungkin kalau ada anjing makan coklat, saya nggak tahu anjing apa itu. Soalnya yang saya tahu memang soalnya yang saya tahu anjing memang nggak bisa makan coklat. Okay? So this sentence is true, right? Ini benar saat ini dan memang selalu benar kalimat ini. Kapanpun kita ucapkan kalimat ini, mau sekarang, mau tahun depan, mau kapanpun, ini tetap kalimat ini memang benar, ya kan? Memang selamanya anjing itu nggak pernah makan coklat, gitu. So when we want to say this word or this sentence to other person, ketika kita ingin menyampaikan informasi ini atau kalimat ini kepada orang lain, we don't need to change the sentence. Kita tidak perlu mengubah tensesnya. We just say that she said that dogs cannot eat chocolate. Bisa lihat tensesnya sama nggak dari direct speech ke reported speech? Ini tenses apa ini? Ya, can simple present. Yakin modal. Yakin. Yakin apa enggak? Oke, okay, ya itu models, they can dan tidak berubah, ya kan? Dogs cannot eat chocolate, and then she said that dogs can eat chocolate. Coba ada nggak teman-teman yang bisa buat satu kalimat yang memang itu is true now or always? Dia selalu benar dan tidak berubah walaupun dikatakan hari ini atau besok atau sebelumnya. Ada nggak kira-kira? Kenapa? Saya nggak dengar, Mbak. Suaranya pelan sekali. Oh. Okay. Yes, the sugar is sweet. Yeah, so gimana merubahnya ke reported speech? Yes, good. Itu salah satu contoh. Jadi tensesnya the sugar is sweet is in tenses apa itu, Mbak Eti? Hah? Okay, simple present, right? Okay, good. Ya. Yeah. Berarti sudah mengerti, contohnya sudah benar. And then let's see here. In reported questions, we don't use question forms after the reporting verb. We often use ask plus if or whether, then change the tenses as with statements. Katanya, kalau pernyataan yang ingin kita sampaikan itu atau informasi yang ingin kita sampaikan itu dalam bentuk reported question, dalam bentuk pertanyaan, maka kita tidak menggunakan question forms. Kita hanya menambahkan ask plus if atau whether dan kemudian mengganti tensesnya sesuai dengan tenses yang sebelumnya kita bahas tadi. So for example here there is reported questions. For example, what is that? Ada ibunya mengatakan what is that? Apa itu? And then in reported speech we change my mom asked me what that was. Kenapa itu berubah my mom asked me what that was? Kenapa jadi was di situ? Ada yang tahu? Ya, saya tahu itu sudah berlalu, tapi kenapa itu enggak berubah menjadi past perfect atau apa? Kenapa? Dari mana itu asalnya? What that was? Coba ada yang tahu? Direct speech yaitu adalah what is that?
Kenapa? Ayo, kita baru bahas. Kenapa tadi katanya ada yang jawab? What is that itu kan? Is itu present. Kemudian diganti ke indirect speech atau reported speech, berubah menjadi yes, simple past atau was. Pay attention to the first word. Lihat kalimat atau kata pertama yang di awal sentence itu, my mom asked me. Tadi sebelumnya kita gunakan kata apa? Di contoh kalimat sebelumnya. Apakah kita pakai ask? Pakai apa? Yes, say it. Jadi perhatikan, kalau kalimatnya yang mau kita sampaikan itu dalam bentuk yang positif atau negatif, itu biasanya commonly we just use said. She said or he said. Tapi kalau kalimat yang mau kita sampaikan atau informasi itu dalam bentuk kalimat tanya, we change said become asked. Bisa paham? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat lagi contoh yang kedua, Mbak Zela ada? Mbak Zela nggak ada ya? Oh, okay. Mbak Zela, sentence number two, can you please read it? No, no, from the direct speech, I mean. Yes. Okay, can you analyze what is the tenses in direct speech and then it become what tense in reported speech? Tenses apa yang dipakai dalam direct speech itu? Kemudian dia berubah menjadi tenses apa ketika di reported speech? Okay, Mbak Zela, present perfect di mana itu yang mengindikasikan itu present perfect? No, I'm talking about present. Present perfect, you say it's direct speech. Have plus what? Yang menandakan present perfect itu biasanya apa? Have and then? Have plus? Ayo, present perfect itu have dengan kata kerja keberapa? Kata kerja pertama. Sejak kapan have pakai kata kerja pertama? Coba kata kerja pertama di situ yang mana? Kalau memang itu have plus kata kerja pertama, coba verb one di sentence itu yang mana? Coba kasih tahu saya. Kata kerja pertama di tenses di kalimat itu yang mana? Jadi dari mana datangnya kata kerja pertama muncul tiba-tiba gitu. Ayo, kata kerja ke berapa? Have plus verb 3-nya yang mana? Done. Okay, good. And then they asked me what kind of job I had done. It become itu sentence tenses apa itu? Berubah menjadi apa? Past perfect. Past perfect-nya yang mana? Okay, I had done. Jadi ingat ya Mbak Zela, kalau present perfect have and past perfect had itu selalu dengan kata kerja ke. Okay, good. Yeah, thank you. And then let's go to Mbak Yuliarna nih ada? Enggak ada ya Yuliara nih. Oke. Okay. Anggun. Oke. Okay. Can you please read the